Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku ya, Elin Herlina. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih teman-teman. Di video kali ini aku nggak beres-beres ya teman-teman, aku tuh lagi mau ngomong anak gitu. Alhamdulillah ada rezeki ya teman-teman, ada yang ngajakin jalan-jalan gitu, saudara aku yang bernama Teh Yeyen gitu ya. Terima kasih ya Teh Yeyen telah ngajak keluarga jalan-jalan gitu. Alhamdulillah, semoga rezekinya bertambah terus ya, usahanya lancar jaya terus, amin. Oke, aku tuh lagi mau berenang gitu ya teman-teman, di kolam pemandian Derajat Pas Garut, dan itu tuh ada tiket satu ya yang di bawah, dan ini tiket yang tiket malah masuk yang kedua. Dan tadi tuh aku lagi udah sholat gitu ya di musholahnya. Musholahnya tuh enak banget ya, bersih nyaman gitu. Dan ini di kolam renang yang untuk anak-anak ya, yang ada terbunuhnya. Ini tuh luas banget ya teman-teman, ada air tumpahnya besar banget, dan prosotannya juga ada tiga ya teman-teman, yang besar, yang ini yang sedang, dan itu yang merah ada yang kecilnya. Dan si kolam itu enggak dalam gitu, dan itu tuh ada pas suami dan anak lagi main prosotan. Dan ini tuh ceritanya udah pada berenang ya teman-teman. Ini aku tadi pengen gambar gitu, main gambar-gambaran nih. Ini tuh di area outboundnya, di sini tuh luas banget ya teman-teman. Untuk area bermainnya tuh ada mainan untuk anak-anak tuh, ada mobil-mobilan, ada flying fox, dan menggambar, ada mandi bola, dan ada trampolin gitu. Cuma untuk trampolin itu rusak gitu ya. Dan untuk menggambar tuh harganya tuh 15.000 ya. Dan pas tiket masuk ke kolam renang Derajat Pas itu sekarang udah naik ya, dulu 30.000, sekarang 35.000. Dan ini tuh ada tangganya ya teman-teman, kayak di Cina aja. Ini tuh tangganya itu banyak sekali loh teman-teman. Dan ini tuh aku lagi naik ke atas gitu ya teman-teman, yang ke ini ya, yang prosotan ini, cuma yang paling atasnya gitu. Itu yang bangunan kuning tadi aku lagi di situ ya, itu adalah musholahnya. Dan itu jalan yang pas masuk gitu ya, untuk area mobil tuh ke bawah. Dan itu ada kolam yang kecil yang untuk anak-anak, itu tuh yang paling luas ya teman-teman. Dan tadi juga ada kolam renang yang paling atasnya tuh ada dua ya, si kolamnya ada lagi gitu, jadi kolamnya ada tiga. Dan ini ada pemandangannya ya teman-teman, indah banget kan. Ayo pada main dong ke Garut. Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa teman-teman nih. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Gimana? Udah pada liburan belum?
bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Selamat liburan untuk semuanya. Selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun depan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Semoga tahun depan lebih baik lagi ya teman-teman. Amin. Dan ini aku lagi di area pasti ada tulisan derajat pasnya ya teman-teman. Ini tuh enak banget ya, nyaman banget. Si tangga-tangganya tuh banyak banget ya. Enggak perlu ke Cina ya teman-teman, di Indonesia juga ada ya teman-teman. Ayo pada main dong ke Garut. Dijamin bikin betah. Dan ini tuh ponakan aku ya lagi videoin tanaman. Ini tuh tanamannya merah kuning gitu ya teman-teman. Bisa dihias gini ya, jadi ada tulisannya gitu. Dan Nana. Ini ada anak kuliah lagi main-main gitu. Dia juga anteng banget ya. Diajak kesini tuh nggak rewel gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.